ada seorang wartawan Mekah namanya Dr. Tariq Shihab menulis buku judulnya Al-Hajji Hasyim Asy'ari Awwal Wadi Ushul Istiqlal fi Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu orang pertama kali yang meletakkan dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Hari di mana para santri dengan ulamanya, ya ulama ya santri, ulama dan santrinya, kiai-kiai dan santrinya sangat berperan besar dalam bersikap nasionalis religius menghadapi kekejaman atau kesombongan penjajah. Oleh karena itu, para santri dengan kiai-kiai harus diakui, mendapatkan pengakuan dari semua pihak bahwa beliau-beliau dengan santrinya mempunyai andil besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Ada seorang wartawan Mekah namanya Dr. Tariq Shihab menulis buku judulnya Al-Hajji Hasyim Asy'ari Awwal Wadi Ushul Istiqlal fi Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu orang pertama kali yang meletakkan dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Bahasa Arab kecil di bukunya. Itu luar biasa pengakuan dari wartawan, seorang jurnalis dari Saudi atau dari Mekah yang mengakui betapa Mbah Hasyim Asy'ari selama mukim di Mekah setiap saat berdoa di makam-makam mustajab selalu yang doakan hanya kapan Indonesia merdeka. Kalau kita kan kalau berdoa secara kan beda-beda ya. Ada yang ingin kaya, ada yang ingin naik pangkat, ada yang ingin apa lagi? Nambah. Kalau Mbah Hasyim enggak yang diwakan kapan Indonesia merdeka. Sampai-sampai diakui teman-temannya semua yang sepantar itu, teman-teman sejawatnya, Hasyim Asy'ari merupakan pemuda yang ideal, yang mempunyai cita-cita tinggi, yaitu ingin memerdekakan Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari yang masih pelajar, masih santri itu, sudah mempunyai idealisme yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, layak sekali lagi, Hari Santri diakui oleh negara sebagai hari nasional, di mana peran santri dan para kiai sangat besar dalam menyikapi penjajah Belanda atau Jepang. Di antara contoh betapa besarnya sikap santri, contoh yang gampang, ayah saya hidup bersama Belanda di zaman Belanda, tapi tidak satu kata pun bahasa Belanda dia tahu. Bahasa Belandanya selamat pagi enggak garuh, bukan tidak tahu, tidak ingin tahu, tidak ingin bisa, tidak mau bisa, saking bencinya terhadap Belanda. Pakai celana haram, pakai dasi haram, tidak pakai kopiah haram, barang siapa tidak pakai kopiah tidak sah jadi saksi perkawinan. Masya Allah. Jadi saksi nikah, akad nikah enggak sah kalau enggak pakai kopiah. Itu rata-rata sementara ayah saya atau ada Nabil enggak, kakeknya Nabil itu teman kakeknya Nabil, Kiai Asrori itu samalah seperti itu, kencengnya itu. Diakibatkan karena menyikapi penjajah. Bukan betul-betul haram ada dalilnya, bukan. Tapi karena sangat didorong dengan anti-kooperasi yang maksimal dari Belanda. Oleh karena itu, layak sekali lagi peran santri, peran ulama kita peringati. Dan Alhamdulillah di era Presiden Jokowi diresmikanlah Hari Santri yang tadinya maunya tanggal 1 Muharram. Terus saya diskusikan kalau 1 Muharram itu tahun baru umat Islam sedunia, bukan Hari Santri, Pak. Akhirnya beliau memerintahkan Menteri Agama Pak Lukman Syafuddin mengadakan FGD di Hotel Salak Bogor, yang jadi narasumber Pak Abdullah Syarwani, Azumati Azro, saya, semua ormas diundang, hatta Muhammad diundang, semua ada hadir maksudnya. Dan semua akhirnya sepakat bahwa Pak Hidayat Nur Wahid, bahwa Hari Santri adalah tanggal 22 Oktober, di mana di hari itu 76 tahun yang lalu Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad, yaitu membela tanah air hukumnya fardu ain. Barang siapa mati demi tanah air mati syahid. Man mata li ajli watanihi mata syahidan wa man khana li watanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya menjadi mata-matanya Belanda atau Jepang boleh dibunuh hal darahnya.
Tapi enggak mengkafirkan, enggak bilang kafir enggak. Hanya boleh dibunuh orang berkhianat terhadap tanah airnya. Itu resolusi jihad tanggal 20 Oktober disepakati disetujui semua yang hadir waktu itu di Hotel Salak. Begitu mau dekat mau diumumkan, Muhammadiyah tidak setuju. Dengan alasan akan menimbulkan polarisasi. Nanti ada santri, ada non-santri. Di saat-saat negara butuh persatuan. Ya saya jawab kepada Pak Jokowi, Pak, ada hari Ibu Kartini enggak ada, Pak. Enggak ada hari di Jalan Sudirman. Enggak apa-apa. Ada hari guru, enggak ada hari murid. Ada hari ibu, enggak ada hari bapak. Enggak apa-apa tuh, enggak bikin menyebabkan pecah, enggak apa. Sudah terus berlangsung. Alhamdulillah. Dilalah. Dilalah itu apa? Dilalah itu apa? Kepresnya itu nomor 9. Tahun 2015 itu. Nomor 9. Kemudian 9 Muharram apa waktu itu. Di Istiqlal itu. 9 Muharram, ya Allah luar biasa. Jadi keramat juga bintang 9 Nubis Miftah, ya Allah luar biasa. Enggak kuyur, betul. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita panjatkan puji kepada Allah bahwa kita bangsa Indonesia mempunyai karakter, punya kepribadian, yaitu kepribadian santri, the good moral, yaitu moralnya santri, yang ahli ibadah, religius, amanah, jujur, santun, berakhlakul karimah. Itulah santri. Ini merupakan khazinah atau hazanah syiariyah. Kita ini kaya dengan beberapa kekayaan. Sarawat, kita ini kaya dengan beberapa kekayaan. Pertama, sarawat istimaiyah, kapital sosial. Kekayaan masyarakat yang luar biasa kita ini. Bagaimana masyarakat bergantung dengan kiai, bergantung kepada kiai. Apa kata kiai? Dari sejak nikah, panggil kiai. Kemudian selamatan hamil, 7 bulan, kiai. Lahir, ngasih nama, akekah, kiai. Sampai menikah, sunat, kiai. Nikah, kiai. Mati, kiai. Ya Allah, luar biasa. Kiai, walhal semua itu rujukannya kiai. Bersadar pada kiai. Dari nikah sampai hamil, sampai melahirkan, sampai menyunati, sampai menikahkan anak lagi, atau sampai menikahkan cucu lagi, mati, semua itu kiai. Ini harus kita pelihara. Harus kita pegang erat-erat. Orang yang tidak senang pada kita pasti hasud, iri. Kiai enggak ada apa-apa, hanya gitu-gitu aja kok diikutin. Hanya gitu-gitu aja kiai kan. Alas. Sarungnya cap gajah duduk. Bajunya kokoh. Sorbannya sejak pulang umroh enggak pernah dicuci. Minyak wanginya misik. Aduh, sandalnya lili. Rokoknya cap jarum coklat. Tasnya itu Gus, bukan ecolak atau desi, bukan. Di pojok ada tulisan, musyawarah majelis ulama. Gitu kok berwibawa gitu. Gitu kok diikuti oleh masyarakat. Gitu kok dipercaya. Gitu kok jadi imamnya masyarakat. Informal leader. Ini orang yang tidak senang kita, pasti iri, hasud, dan berusaha bagaimana membenturkan antara masyarakat dengan kiai. Bagaimana ke masyarakat jauh dari kiai dengan segala macam cara, apa itu dengan medsos, apa dengan fitnah, apa dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik pada kiai, itu semuanya dilontarkan bagaimana memisahkan kedekatan antara masyarakat dengan kiai. Ini kewajiban kita, terutama adik-adik IPM PPNU, terus jaga ya, kapital sosial ini sangat mahal yang tidak dipunyai oleh kelompok lain. Coba kalau Harla NU atau Istighotsah atau Solawatan bersama atau Gus Miftah ceramah hadirin puluhan ribu, apa dijemputin? Apa dikasih amplop? Enggak, datang sendiri. Saking cintanya pada Gus Miftah, Masya Allah. Padahal ulama bukan sih? Padahal ulama sekelas Gus Miftah loh. Apalagi sekelas Mbah Hasyim Asy'ari, sekelas Kiai Wahab. Sekelas Gus Miftah aja, orang mendengarkan dengan rasa cinta menghadiri ceramahnya Gus Miftah tanpa ada imbalan. Yang kedua, kita punya sarawat hadhariyah, taqafiyah. Kita punya kapital peradaban dan budaya. Contoh yang paling menonjol, yang harus kita banggakan dan kita pelihara. Rujukan kita, marja' kita adalah kitab kuning. Kutubut turath, kutubul a'immah, wala ulama, wala masyayikh. Setiap kita mencari hukum, mencari masalah, pasti buka-bukanya kitab kuning. Munas, Fathul Masail, bukanya kitab kuning. Ini kekayaan yang luar biasa. Ormas lain enggak ada itu.
Yang karena nggak bisa baca barangkali ya. Ini luar biasa. Harus kita pelihara dan kita banggakan. Kita harus bangga. Kita ini kalau bicara agama, rujukannya, referensinya, kitab kuning, Kutubut Thurah. Kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Fajr Syair Ansori, dan seterusnya lah. Oleh karena itu, kita ini punya luar biasa. Luar biasa sebenarnya kita ini. Bahsul Masail atau Munas membahas 15 pertanyaan, 3 hari selesai. Silahkan ormas lain bahas masalah, 15 masalah, 2 bulan selesai apa belum, enggak tahu saya. 2 bulan selesai apa belum. Tapi kiai-kiai, saya pernah menyaksikan sendiri, sering menyaksikan sendiri, bagaimana kalau kita bahsul Masail atau Munas itu, masalah 15 masalah, 2 hari selesai. Hukumnya cloning, hukumnya sholat Jumat di kantor, bukan di masjid, hukumnya macam-macam lah. Hukumnya apa, bridge sama kripto ya. Nah, itu dijawab 2 hari selesai. Segitu banyaknya masalah. Ormas lain silakan. Kalau bisa jawab selama 2 hari. 2 bulan barangkali baru bisa jawab. Karena apa? Karena punya malakah. Para kiai itu punya malakah. Apa malakah itu apa? Yang sudah menjadi jati dirinya itu loh. Sudah malakah. Apa? Karakter boleh, karakter juga boleh. Atau punya hobi lah, hobi ya. Sejak kecil, setiap ada masalah, buka-buka kitab kuning. Setiap ada masalah, buka-buka kitab kuning. Sehingga itulah kekayaan kita. Kita harus jaga itu. Harus jaga. Kutubut Thurah. Silakan orang menghina, mengenyek. Tapi bukti nyata, kalau ada masalah agama, kitab kuning bisa menjawab. Hukumnya bunga bank, hukumnya keluarga berencana. Ya Allah. Yang ketiga, apa? Jadi tadi syiariyah. Tarawat syiariyah ya ini. Hari santri bisa dikatakan simbol nih. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Setiap ada sesuatu yang bisa mensyiarkan nama Allah, harus kita banggakan, itu salah satu tanda orang bertakwa kepada Allah. Luar biasa, simbol. Kita kaya sekali dengan simbol dengan simbol-simbol. Kalau ada orang pidato diakhiri dengan Wallahul muwaffiq, NU itu. apalagi kalau ada orang dengan kiai kok cium tangan, dengan Habib cium tangan, dengan Gus Miftah cium tangan, masya Allah. NU itu jelas. Gak berani lewat depannya orang tua dengan merunduk depan kiai, depan orang tua. NU itu santri itu NU itu. Gak berani meletakkan Quran di bawah sini, gak berani. Kalau bawa Quran pasti ditaruh di sini. Misalkan duduk ada orang sarapan ada, atau kalau bawa Quran pasti begini. Santri itu, NU itu, kita lewat masjid ada bedugnya. Santri itu, NU itu, barang Bu NU entah bukan lah, pokoknya Bu NU borah semua kan bedugnya ya NU lah. Itulah kekayaan simbol kita, kekayaan simbolik, kapital simbolik harus kita pelihara, harus kita jaga. Nyusewu maaf. Termasuk kopiah, pakai kopiah. Ini juga simbol orang NU. Simbolnya santri itu pakai kopiah. Tapi sekarang sudah berubah sih, Sudah nggak pakai kopiah juga santri juga sih. Tapi itu simbolnya lah. Paling pakai sarung, jelas-jelas NU itu. Walhasil banyak sekali simbol-simbol yang harus kita pertahankan.